Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Di samping itu pemirsa, puluhan pelaku UMKM Kalsel dilatih memasarkan produk penggunaan jasa riset di era digital dengan mendatangkan tenaga ahli berpengalaman. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kalimantan Selatan baru-baru tadi menggelar kegiatan workshop dan training Road to Digital by Product Research and Website bagi pelaku UMKM yang dipusatkan di hotel di Banjarmasin. Kegiatan yang digagas guna memajukan pengusaha kecil menengah ini, menurut Wakil Ketua DPP APindo Kalsel, diikuti sekitar 80 UMKM sekalsel dari berbagai produk seperti pengusaha sasirangan, kuliner, dan aneka usaha lainnya dengan mendatangkan narasumber dari Banua dan pusat. Mau ngajarin kepada UKM se-Kalimantan Selatan, itu bagaimana caranya mereka mengatasi persoalan, biasanya dalam bisnis kan ada yang namanya kebuntuan. Nah, bagaimana cara mengatasi hal itu melalui yang namanya riset pasar. Hal ini sebenarnya biasanya lebih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan biasanya jadi dapurnya perusahaan. Nah, kali ini APindo mendatangkan bintang riset dari Jakarta itu untuk melatih teman-teman kita dari UKM agar mereka juga tahu bagaimana caranya melakukan riset pasar. Selain itu dari DPN Pusat, mereka juga mendatangkan beberapa orang untuk jadi pembicara. Itu mereka akan bicara tentang zaman digital saat ini. Mereka akan bicara bagaimana caranya meningkatkan bisnis itu melalui digital dan internet. Diharapkan gelaran ini bisa berguna bagi UMKM di Banua, sehingga bisa lebih maju dan berkembang, bahkan mampu go internasional. Muhammad Firdaus, Ihsan, Banjar TV.